Halo teman-teman, selamat datang di channel Tom's Gaming. Kali ini kita mau tunjukin ke kalian dan biasa kita mau main game Dota 2. Dan ini silahkan welcome kepada peserta yang menjadi ATM bersama para noob dan para pemula. Silahkan join, saya sarankan kalian join di sini dan kalian akan mendapatkan banyak sharing dari saya, trik-triknya, walaupun saya juga sama-sama noob ya. Jadi ya begitu ya. Ini teman-teman saya, teman-teman kuliah saya, ini teman-teman kuliah saya. Jadi para bapak-bapak ini sudah bapak-bapak semua. Jadi ini harap maklum, kita mainnya agak lemot ya. Jadi bukan para golongan bukan para bocah lagi ini. Jadi ini sudah para bapak-bapak. Jadi mainnya tuh ya harap maklum kalau kita jadi ATM bersama. Jadi makanya kalau kalian yang jadi ATM itu ya, saya sarankan kalian join channel ini deh. Kalian lihat bagaimana supaya kita itu tidak menjadi ATM tuh bagaimana gitu loh. Kadang-kadang ada teman saya lebih lihai, ya dia akan kasih tahu triknya tuh seperti apa. Sebenarnya saya bingung ya mau pakai apa nih. Saya mau, teman saya kan kadang pakai hero carry ya. Saya kayaknya pakai hero support lagi, tapi saya leads terus ya. Dari kemarin leads terus ya. Jadi mudah-mudahan leads yang kali ini saya menang. Mudah-mudahan leads yang ini saya menang ya. Jadi ini hero support, semoga ini menang. Dan kalian yang menonton ini jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka Dota 2 dan dukung channel ini ya. Ini channel perdana saya, dan semoga kita bisa menang dan kalian yang menonton channel ini dapat terhibur dan terinspirasi. Yang bapak-bapak yang pengen main sama teman-temannya, saya sarankan main game ini ya. Ini gamenya bagus banget kok, ngasah otak, strategi gitu ya. Jadi seru banget pokoknya. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Timnya sudah lengkap. Teman saya ada 3 orang. Di sini sebenarnya ada grup untuk 5 orang, tapi ini 4 orang. Oke, sekarang kita mulai. Jadi reach-nya saya, tadi kita kalah terus bos. Jadi semoga kali ini kita menang. I am Lich. Prepare for battle. I'll help my weak and puny allies where I can. Ini teman saya carry ya, jadi dia pakainya WR Red King. Jadi saya supportnya dia. Sebagai hero support saya nggak boleh bunuh creep. Lu ngomong ke party itu salah, lu ke musuh kedengeran tuh. Begins. Ayo kita bunuh. And so the dead will bury the dead. Yang sekali tidak berhasil. Coba lu tekan G deh. Coba ya, saya kalau ngomong ke party audio tekan G bukannya. Setahu saya tekan G sih, saya agak lupa. Kalian bisa ngomong ke tim kalian ya, sesama tim. Kalau nggak salah sih tekan deh. Wow. No. Ini kalau kalian mau cepat beli item tekan F4. Jadi jadi saya hanya tugasnya itu cuman buat ngecokin si musuh aja sebenarnya sih. Ya. Tuh kan dikejar kan saya. Saya mau. Dikejar.
Aduh. Ayo bos, kita mainnya cepat bos. Coba kita cek dulu ya di sini ya. Kalian mau ngomong ke sesama teman kan tekan G itu tim voice chat tuh. Kalau party tuh ke musuh bisa dengar. Jadi harus ke voice team. Bisa ngomong belum lo? Ngomongnya voice team bukan voice party. Jadi kalau stay frosty. Oke, kita support terus semoga. Ini kita di sini aja bos. Is under attack. Ini namanya nuker, ini underlord ini nuker ya. Jadi nuker itu sebagai tank untuk mengalihkan musuh kalau misalkan kita lagi perang. Biasanya dia duluan yang maju, bos. Mengalihkan ini. Dire's structures are fortified. Bisa kalian kasih ward ya. Kalian kalau yang mau beli cepat itemnya itu tekan F4 ya, F4. Udah ketahuan sama saya ada di sini, ada orang di sini tuh Slardar. Ini Slardar mengerikan sebenarnya.
middle. Every coin helps. Siren naga siren tuh kayak gini nih. Fungsinya adalah nyanyi-nyanyi. The enemy's top tower has fallen. Saya balik dulu deh. Saya balik dulu, bahaya. Saya beli item. Ini udah mau mati, saya beli healing salve aja. Oke. Oke, teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe, karena di sini kalian akan bertemu para noob, para ATM bersama, para pemain baru. Nah, di sini memang sebenarnya saya juga nggak lama bermain Dota, jadi coba lagi di sini. Stay frosty. Radiant structures are fortified. Oke, sekarang kita coba. Not yet. Frost upon us. Aduh, tidak ketemu. Mana dia? Kita bareng sama Red King aja, deketan gitu ya. Jadi kalau gak jauh-jauh gitu. Denied! Your bottom tower is under attack. Ayo, mana nih? Sekarang ayo barengan sama saya. Frost upon us. The enemy's middle tower has fallen. Nggak apa-apa, ini beli, kita beli glimmer ya. Jadi ini kalau glimmer itu memang suggested build list. Jadi
kalian ikutin sarannya aja. Mungkin karena ini saya sebagai subscribernya Dota Plus ya, jadi makanya saya ada plus assistance di sini. Jadi dia bisa kasih suggestive tipsnya saya bisa pilihnya apa aja. Terus saya teleport ke sini. Teleport ke sini pakai ini. Ya. Invisibility. Lari dulu, bos. Joget dulu kita. Middle tower has fallen. Nah, kita saya kasih pasang ward dulu di sini. Ini kan lagi perang, kita biarin aja dulu. Oke. Ini kayaknya musuh kita yang drop ini. Ini kan ada badak satu ini nih. Aduh, badak. Saya harus beli shard ini. Kalau shard bisa mantul-mantul saya. Your top tower is under attack. Ayo atas ini. Your top tower has fallen. Arms for the dead. Okay. Ini saya ambil netral item dulu ya. Jadi di sini kalau kalian tekan F4, kalian bisa pilih basic, upgrade sama netral. Netral item tuh buat di sini nih, netral item slot. Kalian pilih aja yang berkaitan dengan magicnya kalian gitu. Radiant structures are fortified.
Bogo. Here I am! Abis, jadi kita berakin semuanya. Your top tower is under attack. Berakin, waduh. Racunnya muntahannya gila, jauh bener. Ini gara-gara Snapfire ini itu ultinya muntahannya bisa sampai berapa tuh panjang itu radiusnya 275. Wah gila ini parah. Oke, gak apa-apa, jadi kita lihat udah menang berapa kita scoreboardnya. Ya. Wah, si Husker udah bunuh banyak dia. Every coin helps. Oke, bro. Kita kayaknya di tengah sini aja ya. Di sini aja nih kayaknya seru deh. Di perang isonya. Ya, sudah diambil oleh musuh. Kita telat. The enemy's top tower has fallen. Arms for the dead. Almost there. Don't make me chase you. Bottom tower has fallen. Silence. The enemy's bottom barracks has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. Ini saya jadiin sub dulu ya. Upon us. Lu mau berakin, coy. Woi, kemana woi? Buset, diteleport, buset dah. Aduh, kita stop dulu kena nyanyi. Aduh.
Mati di fonten semua. Aduh, emang kacau nih pada nafsu sih. Saya diajak teleport gara-gara si ini, apa namanya, Underlord ini kan si Aswin ya, teman saya. Ini dia Dark Rift. Dia bisa teleport tuh. 4. Jadi di delay 4 bisa teleport ke crypt gitu untuk kamu. Memang ultinya dia gitu. Makanya saya butuh yang nuker atau tank. Ya ini tugasnya. Untuk supaya sebagai support sih sebenarnya sih. Tapi yang punya apa namanya dark yang tebal gitu loh. Ayo hajar. Win, lu bisa teleportnya Win. Ntar tunggu Dark Rift dulu bentar. Sekar. Wih, John, sini John. The enemy's middle barracks. Dulu teleport gue Dewin. Cepetan, wih. Kita teleport. Oke. The enemy's middle barracks. Ini kalau kayak gini ya guys, kalau kalian ada, kalian ini kan karena bukan satu tim ya. Watching porn. Aduh, harap pun ya ini kontennya dewasa, bukan untuk anak-anak ya bos. Jadi aduh, mateng deh saya. Saya mau balik lagi ke sini biar cepat, biar menang cepat. Bentar, berakin coy, bentar coy, tunggu gua coy. Ya, ya akhirnya kita menang. Yes. 24 menit. Lain seru. Bisa berakin temen gitu ya, berakin musuh maksud saya, berakin musuh. Ya, saya tidak MVP, tidak masalah. Yang penting saya bisa support. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini dan semoga kalian terinspirasi. Dan ini terutama untuk para noob, para ATM bersama, para pemula, silakan join di channel ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, bye-bye dan see you.